apa ini? Oh. Apa ini campok? Apa ini? Coba itu. Apa lagi? Wih, tanjakan sini. Wih, harus main tanjakan sini kan deh. Waduh, tanjakan sini kayak judikannya juga nanti. Lu ngangkat motor gua berapa? Nih, gua mau jual husky gua. Yang lu berapa? Tambahin tanda tangan aja. Lu angkanya buka berapa? Gope. 500 juta. Wow. Guys. Siapa lagi dia kalau bukan Captain nggak apa-apa karena ternyata memang dia besok harus final di Liga 2, jadi kita support juga walaupun tadinya dia janjinya main setengah hari gitu, ternyata dia setengah hati ya, bukan setengah hari. Speak. Sukses buat besok. Siapa Brez? Ya, Rans. SGP. Rans gaskan dia. Selalu dukung sepak bola. Oi. Ini motor jangan dicuekin juga dong. Oh, iya. Itu motor udah bulukan motor lu. Tapi ini motor motor anyar. Ini motor Batak. Setahun 4 motor. Mereknya Beta. Beta ini apa artinya? Dalam bahasa Batak Beta itu ayo. Ayo. Oh. Gitu. Berarti Pak Pres. Guys, Pak Pres semangat ini ya gara-gara mau coba motor baru. Lu enggak kemarin 140 juga baru. Kep, setahun 4 motor, Kep. Tahun 4 motor baru. Salah, 5. Coba itu gimana itu? Heran ya. Hah? Penyanyi nomor 1 bisa-bisa rubah lipur versi. Iya. Jadi motor enggak mungkin kayaknya karena enggak menghasilkan. Membuang menghasilkan itu aja. Membuang euforia. Inilah orang-orang tua yang suka olahraga. Orang tua bicara kepada diri Anda saja. Masih muda. Suami yang disayang sama istri dan keluarganya. Iya dong. Iya. Enggak neko-neko. Iya, enggak usah pura-pura naik situ tapi enggak naik, enggak jalan dong. Enak dong. Pas aja kan. Iya. Aduh, pewek juga ini. Wah, enggak jinjing gitu mah. Ada apa? Jalan? Jalan, Cap. Putril. Lu bawa, gua bawa ini. Ayo. Enak lah baru. Jangan sih Pak, ketinggian masih. Itu udah dipendekin masih. Nah, ini lumayan walaupun masih kan. Bentar ya. Padahal gue udah siapin mau jalur sama dia. Didampingin dia kayaknya makin lemah ternyata. Enggak, main-main. Yang penting nih lo, lihat dong. Ini ciri-ciri yang benar nih. Saya lihat itu enggak gue kasih tau motor gue udah siapin. Buset udah siapin. Motor Said, nah itu nongkrong gue juga tuh. Ya. Dari tadi malam udah disiapin. Udah disiapin udah datang. Padahal jam setengah satu. Aduh. Ayo, lu bener gak? Berangkat telat. Dia udah bangunin gue aja. Pak Said, lu udah gak lama. Itu kontak, tukang gocek. Bajuri udah bungkus lama, ya kan? Lu alasan ada acara inilah, acara itulah. Acara apa? Dewan lah. Pak Said. Bilang aja lu jual onta. Lu kalau mau ikut hari ini, lu pulang-pulang turun bro. Ini apa lagi nih? Apa ini? Apa ini campok? Apa ini? Coba itu. Apa lagi? Wait. Tanjakan sini. Wait, harus main tanjakan sini kan deh? Waduh, tanjakan sini kayak judikannya juga nanti. Nah coba itu. Bikin ini siapa orang ini? Emang cuma merah. Nakai. Iya aja nggak naik. Pelanggaran. Kok nakai sih? Ngapain di pasar coba? Ada dia aja. Iya harusnya Pak Pres lah gambarnya.
namanya doang lah coba itu. Tanjakan gua mukanya si Iman. Iya. Oke, nanti kita bikin yang baru ya, ini salah. Cancel. Yuk. Selamat pagi. Kan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, telah memberikan rezeki yang berlimpah, kesehatan semua buat kita semua, dan bareng lagi di akhir tahun 2021. Gas, akhir tahun 2021. Walaupun Oboy dan teman-teman yang lain masih aja gocek ya. Hari ini jalurnya kita masuk ke Kebon Singkong, Conveyor, jalur Lehoy. Beko yang baru dibuka, jalur Tanjakan Patriot. Jalurnya lumayan serem. Jalur 66. Hah? Jalur 66. Pokoknya kalau dari 66, Lehoy. Aman. Gimana Pak Bres, aman kan? Ngantuk saya, Pak. Makan siang di mana, Om Amdal? Makan siang on the spot. Di jalur aja. On the spot. Nyesuaiin aja. Sesuai aja ya, jangan kita pesen-pesen nanti. Ya, enggak usah. Sebaiknya demi keselamatan, kelancaran, dan kesehatan kita bersama, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Duluan ya. Berdoa, dipersilakan. Wah, selesai. Are you ready? Get the gas ball ya. SMP! Gas ball! Oke guys, kita berangkat dengan motor baru. Kita lihat gimana performanya di jalan ini pertama kali. Kita bawa ya. Jalan. Ayo, ayo kita. Yo, mari kita jalan.
kita tunggu dulu yang lain. Motornya top. Kita lagi masuk jalur singkong, guys. Kayaknya jadi nih motor Husky dijual nih. Ini hari ini belum tidur sama sekali. Ini karena bawaan motor baru jadi kepikiran terus, nggak bisa tidur. Akhirnya ini ngejalur tanpa ada tidur. Capek. Baru jalur singkong nih masih pendek udah capek. Kebetulan emang habis hujan. Ini akan lebih susah, guys. Ini aku paling depan. Teman-teman masih stuck kayaknya udah. Apalagi kalau jalur udah habis dilintasin tuh biasanya tambah parah. Kita istirahat dulu. Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja ya. Tapi bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja. Terus mengingatmu, memikirkanmu, semua tentang dirimu. Iya benar kan? Mukanya udah gitu, guys. Muka udah lumayan. Kurang ngekolnya, capek mah. Pisang, guys. Harus bareng-bareng ini. Ada pohon pisang. Kita harus. Salam dari Binjai. Yuk. Saja. Ini kecil katanya. Mau yang mana? Oi. Sana. Nah, itu kenapa? Ada pohon pisang sih tadi. Mungkin kepleset di situ. Tarto, Karto ke sana, Karto. Karto ke sono dia, Karto. Dulu kasihan. Mau di sini katanya. Katanya ke sini. Kata bapak itu. Bisa sini juga sama aja. Sini bisa. Om Jo biar nampak dulu. Minum dulu, Om Jo, minum. Santai, Om.
Santai, istirahat dulu. Ya, siapa yang depan tuh? Tuh kan marah-marah dia. Eh, nih, omelin nih, omelin. Kita berhenti udah lama, udah tarik napas. Betul, ini pemula lagi. Kan bilang udah lama enggak gitu. Kali gitu enggak lama. Ini Mamdal juga mana tuh lama juga dia. Mana, Om? Makanya jangan absen terlalu lama. Sudah terlalu lama absennya. Sudah terlalu lama ini Om Jo absennya. Tapi ini fakta loh. Fakta kan? Sudah lama enggak main. Kita jadi pemula lagi. Itu dia. Tadi senior, sekarang junior lagi. Sekarang junior. Ini manggil kakak aku sama ini. Ngeri. Sorry ya, sorry. Beta, jangan begitu beta. Lagi. Ale terlalu nampang di depan, so kita kasih. Di becek-becek Ale pelan-pelan, kita ndak bisa pelan. Datang dia, walaupun bangunnya lah jam 10 terus bangun lu. Apaan, gua pagi-pagi aja udah bikin link Zoom meeting itu di grup jam apa? Setengah. Iya, tapi lu muncul jam berapa? Ini motor siapa? Baru? Ngeri.
apa ini? Nah ini aja naik. Ini apa ini? Tanjakan. Tanjakan yang mana? Tanjakan ini ya, Patriot. Oh ini Patriot. Basah itu ya? Basah. Ayo sikat. Ada mau naik tanjakan guys. Wah tanjakan Patriot guys. Sikat. Gua mah basah malas ah. Enggak ah, sama gua juga. Hah? Kering. Enggak, kita kalau podium di sana nunggu yang lain kan kita di sini tikum. Mana? Sama rombongan belakang. Di sini? Iya, di Patriot. Enggak, di Judika nanti. Oh, jadi suruh di Barung. Nah. Ayo sikat tuh. Cobain ya. Kasih tahu. Ya, cobain. Kasih paham, Irfan. Ayo, baik. Ayo paham. Mata pembalap kayak gedek-gedek. Oh, nyampe lu. Om, ngapain Om? Coba itu. Cari masalah ya? Kalau ada 66. Kalau ada 66. Aman. Ah, motor. Mandi nih gua. Jalan terus. Lewatin aja udah. Adik gua kayak lagi apa fotoin balapan enduro. Tikungan buat-buat semua gila. Haji. Diciprat. Mandi berdua itu dah. Siraman. Tadi apa siapa aja? Tikungan ya. Tapi gua kejar tadi yang termasuk dulu. Pas begini nggak kelihatan. Wow. Ya. Kelas di atasnya. Naik kelas. Yude, tambahin lu satu lagi. Lu naik, tambahin satu lagi. Ada rencana om? Motor si ready. Tapi bas. Nyalinya enggak. Itu build up dah. Wah enggak juga. Iya. Sekalipun itu build up. Apalagi startnya dari sini. Dari mana dah? Habis bajak sawah. Yang punya sawah selalu di sini kan. Oh iya. Jadi kalau misalnya ada motor, ada yang tega banget tadi. Sengaja dicipratin. Awas lu semua. Wis. Gua mau makan. Ini musiknya. Kasih paham. Beta. Beta kasih paham. Itu kenapa teman-teman kau tinggal satu lagi gebres kalau ada itu dah. Berantakan situ. Woi, yang penting ada 66 semuanya. Aman. Yang penting ada 66 jalur aman. Masih sempat angkat tangan lagi. Kau rasakan sudah. Itu situ bisa belok ya? Jalurnya si maka itu udah bisa. Oh berarti nggak harus ke atas banget ya? Nggak, kalau atas itu kan dia finish. Kalau ini yang sedikit, kalau pelipiran. Gila ya kalau ke atas banget tuh ya? Nggak ada gilanya bapak. Nggak ada. Beta naik sih udah. Coba. Coba lo pakai nih. Beta, silakan. 300 loh. Beta bukannya betanya nggak naik, betanya nggak berani. Beta nggak berani. Beta. Nge-lag sedikit itu di ujung. Itu orang dari sini udah kecil banget kelihatan. Tak boleh lah itu tak. Dikit lagi ya. Jadi ada trapnya gitu gua kaget kan. Mangat sayang. Kuntul. Hah? Aman-aman gimana? Ya pakai sampai itu aja, titik itu aja enggak usah harus sampai full yang tadi Irfan. Ini aja enggak naik nih. Kalau ada 66 pokoknya aman.
Ada namanya semuanya, ada contoh. Jadi bisa memilih mau terus apa ya, enggak. Jadi kita cukup tahu ya. Iya, kalau dia udah enggak lewat, kita mengundurkan lagi. Diri. Kecil banget orang tuh. Ini orang enggak ada akhlak, si Buluk capek-capek naik buat bantuin dia. Iya, ditinggal. Goblok emang. Duh, itu Om Junto udah di atas aja tuh. Tunggu Buluk, gua bantuin. Bang Aris pertama itu. Ngangkat mulu depannya ya? Iya, enggak harusnya tiga. Kan gua ini pendek ternyata. Napasnya pendek ya? Iya, ini pendek. Nah, gua turunnya malah yang takut, Pak. Kayaknya stangnya dilempengin dulu apa ya? Ya, motornya dilempengin kayak itu. Mana? Angkat ke atas. Gimana? Ntar dulu kalau angkat ke atas. Oh, kesini ya? Mending stangnya dilempengin dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Op, op, op. Oh, wait. Oke. Siap. Waduh, PR nih guys. Yang repot ini nih. Hei. Enggak bisa berdiri. Oke. Aku. Oke. Gua nuruninnya malah takut gua. Paham dah. Paham dah nurunin. Untung gua udah lindungin semua. Oh, bensinnya bocor ya? Ini udah gua matiin padahal. Ini aku ini. Udah apa? Udah berangkat tuh. Ih, licin banget Pak tuh gue nih. Ya Bang, Mak. Turunin aja dulu. Turun gimana tuh? Di. Iya. Tahan dulu dari bawah. Oke, aman. Ayo. Tahan ya. Iya. Tahan rem. Tahan remnya. Sini dah. Ya, oke. Kita turunin dulu. Udah lepas Bang jadi. Hah? Iya, banget tuh nyampanya. Yang penting udah tahu rasanya ya. Yang penting udah nyoba. Mau nyoba lagi ketinggian 2. Oh iya, 3. Buset. Gila. Enak banget, Pak. Suaranya cuma sekilo langsung cekak. Nanti pas di situ di bawah pohon langsung bejak lagi. Pas gitu. Buluk. Jatuh sendiri, pada yang sendiri. Kalau lagi lah. Lagilah. Masih rest di sini, Pak Pres. Tenang aja. Ya, beberapa kali ditungguin. Sekalian nunggu rombongan Priok, nunggu Adek. Pendek banget, jadi
di baru di sini udah langsung angkat ya. Jadi sepertinya ini gigi 3 masih kuat. Mungkin gigi 4 kuat kali ini. Ini torsinya gede banget. Kita coba gigi 3. Kalau nggak bisa juga pakai gigi geraham ya. Pakai gigi geraham. Benar itu. Oleh gigi susu. Tiga, hah? Dua ya? Ini motor baru coy. Kita harus butuh penyesuaian dulu tuh. Tapi kan lu orang lama. Emang dari dulu gue bisa naik? Enggak juga kan? Arti gue masih sama. Postingan berarti itu di editan ya berarti. Enggak dong. Enggak. Lu lihat kan semuanya dari enggak naik sampai naik. Iya. Kalau ini enggak naik dulu nanti naik nih. Oh iya. Iya nanti kalau udah kering. Sekarang lu bantunya ketawa-ketawa aja lu. Ini bensin Pak, kita benerin dulu Pak. Kontennya ada dulu Pak. Ulang dong. Masa karo lemah gitu aja. Baru aja dua kali. Baru dua namanya nyoba. Ini ketiga naik. Ya enggak kering soalnya apa yang mulai panas ini. Alasan kagak cobain lu juga enggak naik. Cuman sampai itu doang lu dari lahir main motor. Coba lu sekarang bandingin sama gua dari lahir nyanyi yuk. Mulai ya. Ya penting, biar head-to-head tuh gitu kan. Yang penting ada perlawanan. Perlawanan. Kalau pengacara kan gitu. Iya. Dia dari lahir main motor. Oke gua kalah sini walaupun dikit. Sekarang kita pindah ke nyanyi. Dari lahir bareng. Aduh lu kan gua yang jago. Ini masalahnya nafas sudah enggak ada lagi. Iya, makanya itu masalahnya. Supaya cepat dia diam. Enggak bisa tiga, dua. Tadi gua terlalu takut buka gasnya jadi pas gua buka udah ketinggian. Mantap. Jos pokoknya. Tapi tadi kalau kering naik. Ah, lagi. Oke. Okay. Lu ngangkat motor gua berapa? Nih, gua mau jual Husky gua. Oke. Okay. Dijual mahal. Gak boleh dekal dirubah. Dekal gak boleh dirubah. Iya dong, buatan gue dekalnya jangan. Lu berapa? Tambahin angkanya. Tanda tangan aja. Lu angkanya buka berapa? Gope. 500 juta guys. Irfan. Ya. 4,5. Turun. Untuk lelang ya. Ini lelang. Tapi gak apa-apa, lelang kita boleh turun naik. Ya. Ya. Jadi yang gue pilih bukan yang paling mahal. Iya, yang paling unik. Yang paling unik, yang ada ceritanya sama gue. Nah ini lelang boleh turun naik guys. Ini gope, ini 4,5. 4,5. Kalau sekarang gue suruh pilih, pasti gue pilih yang 4,5. Oh iya dong. Karena ini 6. Nyicilnya pasti agak lama. Kok nyicil sih juga? Eh buset, lu butuh berapa lembar gue ambil? Lu bayar pake iya. Anjing lu. Gak ternilai harganya ya? Dia dari emas ya? Enggak. Jadi gope 4,5. Bang Gide milih saya dong. Tuh iya. Terserah. Kalau ini kan tinggal nunggu panen. Ini buat pensnya Jude ada enggak? Yaudah, gue 500 juta setor sama lu. Dipotong. Ada yang lebih tinggi nggak? Langsung baru ngangkat motor, nggak mungkin beli motor lagi. Dia nggak punya duit. Teman-teman lu lah itu kan banyak tuh yang punya kasus tuh. Langsung. Ini lihat kartu. Mukanya gue beli. Mulut lu gue beli. Dia malah gue. Duit lu berapa? Kalau lu nggak punya duit. Enggak. Di, toh, mau tau nggak? Kemarin hampir gue gadai mau beli pakan saya, pakan udang. Lu pikir om siapa bang tuh? Lu, mana duit lu? Dia mau beli duit lu. Ya gua ngomong pelan lu aja kedengeran sama aki-aki gua. Gua merah aja. Lu bilang apa sih? Gak punya duit kalau itu gak punya duit. Makanya orang dia gak punya duit. Pelan gua. Aduh aja. Udah jadi gini gimana nih? Nanti komen ya di YouTube-nya juga ya. Nih ada yang sambil lu pada nawar-nawar gua coba lagi ya. Ada yang lebih dari 500 juta enggak? Tag gua nanti sekalian. Oke.
Hah, belum berhasil. Uji coba ketiga tambah tinggi sih. Tadi di sini. Dikit lagi. Wah, susah guys. Ini percobaan ketiga. Ternyata ini lumayan susah karena basah. Tuh mobil motornya lagi rebah guys. Minta bantuan dulu. Ini nih bisa dipegang guys. Kretek abal-abal. Udah mulai buluk. Ganteng keren. Udah mulai buluk sekarang. Aman ya. Siap. Masya Allah, enak banget ini. Lejat kayaknya ya. Lejat ini. Ini kalau nggak dipikir-pikir dulu ya. Ya kalau dua tak lambat dari atas masih dapat. Kalau udah sempet kenceng dikit, rasa ngana. Iya, ini tiga. Ini yang bikin susah tuh airnya. Pak Dokyas katanya mau cobain guys. Tanjakan Hulu Balang. Namanya tanya apa? Patriot ya? Patriot. Oh ini dengan Patriot. Baru ini kesini. Dari tim Patriot. Hah? Dari tim Patriot. Oh gitu? Ya, saya juga tim Patriot. Komandan dan Wit kan? Iya betul. Beneran gue malah gak tahu apa. Ini kalau belajar kayak sejarah dipelajarin ya. Kalau kayak kita main motor kan ketahunya gas doang, rusak tinggal. Padahal mungkin cuma masalah apa gitu. Taunya habis bensin. Habis bensin. Rusak ini. Itu bensin mas. Enggak rusak, tadi hidup kok. Ini bensin kalau habis itu mati mas. Jangan sampai mati dong. Orang bodoh. Emang isinya berapa tadi? 10.000. Iyalah. Pakai gini ya men. Ayo sikat. Helper banyak nih. Gua tadi sampai situ doang tuh pohon tuh. Ah, helper udah banyak nih. Yuk. Ben, oh, iya. Siap, Dok. Ayo kita mau coba-coba aja. Cobain, pakai pontol gua, Hen. Iya, Dok. Belum ada grup cut. Kilisula. Ah, ini passwordnya. Nanti pakai ini ya. Iya, Dok. Biar kelihatan jelas kejatuhannya. Katanya Amdal yang paling jago ini. Nice. Oh iya dia. Aman, pokoknya aman. Aman. Tutup. Banyak saksi ada 66. Aman. Coba 66. Ayo, yuk. Jadi kok jangan terlalu banyak dipikirin. Pikirin. Gua kalau gua pikirin ini gua enggak naik. Tadi motor Ipan yang mana ya? Enggak agak naik kok. Ayo. Tadi telepon udah agak kering-kering. Agak kering. Kipasin dulu dikit. Mas Jude sampai mana Mas Jude? Itu pohon ini. Pohon terakhir. Sini, lu udah berapa tahun naik motor cuma sampai sini lu? Iya bos. Capek, aman. Belum berhasil guys. Kayaknya masih terlalu jarang main jadi skillnya nggak bertambah-tambah, susah.
nanjakinnya. Tapi belum ada yang berhasil sampai sekarang. Kita lihat lagi. Kita ketanjakan itu, Judika. Biar gantian. Enggak apa-apa ini aja. Aman. Itu tim.